Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat datang saya ucapkan kepada saudara-saudara seiman yang sudah hadir di dalam pertemuan jemaat BIC, Bible Independent Church Sydney. Hari ini Minggu, tanggal 22 November tahun 2020. Baik yang sudah hadir melalui Zoom service maupun melalui live di Facebook. Saya percaya bahwa ketika Anda hadir di dalam pertemuan jemaat ini, Anda akan menjadi jemaat yang sehat, jemaat yang kuat, jemaat yang berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dengan lagu Suci, 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 kemudian diteruskan dengan lagu Nun di Bukit yang Jauh.
tiba saat aja. Oh sorry sorry sorry. Sorry. Lagunya salah pasang. Pantasan kok lari-lari. Sebentar ya. Mana dia? Oh iya, sorry, saya salah pasang. ulang ya. Kok nggak masuk musiknya? Ini dia. Maaf. Sorry. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk doa pembukaan, saya persiap.
Dibuka dulu mikrofonnya, Pastor. Sorry. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu bukti kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi melalui Zoom service di dalam ibadah Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyiapkan berkat rohani yang begitu indah pada saat ini Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama saudara-saudara seiman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah ini, tuntun setiap Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan melayani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Eric. Sebelum kita melanjutkan sesi berikutnya, saya mau mengucapkan selamat datang dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Tessa Rumais. Tessa, selamat datang. Juga untuk Ibu Renata Tangkilisan yang ada di Belanda. Pagi hari ini di Belanda. Pagi hari masih. Selamat pagi, masih Ibu. Pagi. Jam selamat 7 pagi. Pagi. Saya juga mau mengucapkan selamat datang untuk Ibu Angelina Dumais yang ada di Kasar beserta dengan Ibu Ruth Pangkerego. Selamat siang ya. Selamat siang. Mana Ruth Ibu? Pangkerego Dumais. Apa kabar Tante Ruth? Tante Ruth. Lagi lihat TV, ada lagi sambung ke TV. Mereka disambung di TV, jadinya Tante Ruth melihat melalui TV biar agak lebar. Lebih jadinya, besar ya. Layarnya. Kemudian saya juga mau mengucapkan selamat datang untuk dari Minnesota ini, MBIC, Pastor Eric, juga Ibu Gembala, Ibu Vita, Milo Or. Terima kasih, masih malam ini di sana. Tengah malam. Tengah malam. Terima kasih banyak sudah hadir. Saya juga mau mengucapkan selamat bergabung untuk Pak Remer yang ada di Sukabumi. Selamat datang Pak Remer. Apa kabarnya? Baik. Saya juga mau mengucapkan selamat datang untuk Ibu Marcella beserta putra-putrinya Chloe serta Timothy. Dan Ibu Marcella kelihatan sudah lebih sehat sudah sekali lebih ini. Yes, oh tapi masih batuk-batuk. Iya, cuma mukanya sudah fresh begitu ketimbang yang berapa hari lalu. Kita doakan terus supaya pulih terus ya. Kemudian saya juga mau mengucapkan selamat datang untuk Ibu Mika Kelapong. Puji Tuhan dari Jepang ini. Lagi connecting. Kameranya boleh lihat sedikit? Apa kabar di Jepang, Ibu Mika? Suara sudah tersambung atau bagaimana? Oh ya, Suaranya masih belum tersambung. Ya. Saya juga mau mengucapkan selamat datang untuk Pak Ferry Gunawan yang ada di Sydney. Pak Ferry. Ferry Gunawan. Masih malu-malu dia. Kameranya sudah muncul dia. Apa kabar Pak Ferry? Wah ini masih dengan baju kerja. Ada Ibu Erna di samping. Oh. Apa kabar Ibu Erna? Sudah lama nggak ketemu ya. Baik. Bisa dilihat dari kamera. Kami senang sekali dengan Ibu Erna dan Pak Dedi. Selalu sehat-sehat ya Bu ya. Kami akan terus doakan dan senang bisa ketemu sore ini. Saya juga mau mengucapkan selamat datang untuk Ibu Oike Abram yang ada di Balikpapan. Beserta dengan putri-putrinya ini Marsa serta Alitra. Selamat datang. Ya, terima kasih. Oke, Pak. Mari kita lanjutkan pertemuan jemaat ini. Selanjutnya di dalam setiap pertemuan jemaat ini kami selalu mengadakan Bible reading untuk hari ini tanggal 22, jadinya Proverb atau Amsal chapter 22. Saya persilahkan untuk Timothy boleh membaca Amsal pasal 22. Amsal 22. Ya. Ini.
Pasal 22. Ya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis hatinya, yang manis bisa bicaranya, menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Dibuka, Timothy. Dibuka mikrofon. Sorry. Ya. Halo. Ya, udah kedengaran. Silakan, teruskan lagi. Amsal-amsal orang baik. Orang bijak, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Janganlah berteman dengan orang asing yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau menjadi orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Thank you. Terima kasih Adik Timothy yang sudah membacakan Amsal chapter 22. Saudara-saudara, Amsal Salomo ini Amsal yang begitu bagus sekali ya. Setiap hari Amsal itu ada Amsal berjumlah 31 pasal, dan saya meminta kepada saudara-saudara untuk membaca setiap satu hari satu chapter. Saya juga sudah menerapkan itu kepada anak kami Prinsi. Jadi sebelum dia tidur dia akan membaca Amsal ini. Saya selalu mengingatkan hari ini misalnya tanggal 22. Sebelum tidur, ayo baca Amsal. Dan dia lakukan itu, kemudian dia
tidur. Terima kasih, Adik Timothy. Kemudian selain Amsal, kita juga membaca Mazmur, Mazmur 4, chapter 14 yang akan dibacakan oleh anak kami Prince Duhan. The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, the deeds of vile. There is no one who does good. The Lord looks down from heaven to see all mankind, to see if there are any who understand, any who seek God. All have turned away, all have become corrupt. There is no one who does good, not even one. These evildoers know nothing. They may devour my people even as though they eating bread. They never call on the Lord, but they are overwhelmed with dread. For God is present in the company of the righteous. The evildoers frustrate the plans of the poor, for the Lord is their refuge. All salvation for Israel will come out of Zion. When the Lord restores his people, let Jacob rejoice and Israel be glad. Oke, terima kasih kepada Prince yang sudah membacakan Mazmur pasal 14. Sebelum kita meneruskan, saya mau menyapa dulu untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir lagi, yang baru bergabung dengan kami. Saya mau mengucapkan selamat datang untuk Ibu Miracle Derek yang ada di Manado. Terima kasih Ibu sudah bergabung dengan pertemuan Jemaat PIC. Juga untuk Bapak Vence Marinka yang ada di... Pak Vence, posisi di mana Pak Vence? Saya lupa. Boleh diberitahu posisinya ada di mana? Bisa buka mikrofonnya Pak Vence? Belum terkoneksi. Ya, enggak apa-apa. Kemudian kita akan lanjutkan dengan Okay. Kita akan menghafal ayat ya. Memorizing verse. Jadi hari ini kita akan, minggu yang lalu masih ingat ya ayat yang minggu yang lalu ya? 2 Timotius 3. 2 Timotius, sorry ini salahnya. 2 Timotius 3, 16-17. Coba ditutup. Kita baca sama-sama hafal. Ayat 16 saja. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Terus apa? Untuk menyatakan kesalahan. Dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kemudian ayat 17-nya. Nah ini. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, 2 Timotius 3, 16-17. Kita hafalkan ini supaya kita tahu bahwa firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kita dalam setiap situasi yang kita butuhkan. Lalu hari ini, Titus 1, ayat 9. Itu 1 ayat 9 bilang, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentangnya. Okay, ini yang belajar sound doctrine mesti tahu dong ini ayat ini. Itu 1 ayat 9 kita sudah eksegesis, kita akan belajar lagi dalam apa itu kelas-kelas sound doctrine. Baik, kita akan nyanyikan lagi satu lagu. Ini ya, tadi ini ada
Ada salah dia ini, coba ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Tadi saya salah pasang. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya akan mute dulu semua suara supaya kita akan bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau sediakan ini. Kami ingin mempelajari firman-Mu. Tolong kami mengerti akan firman yang disampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama
Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Roma pertama ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, dan menurut roh kekudusan, dinyatakan kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Lalu saya akan bacakan terjemahan lain di dalam King James Version. Berkata seperti ini, and declare to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Jadi, kalau diterjemahkan ayat ini, Roma 1 ayat 4 di dalam King James Version. Kalau kita lihat ada sedikit perbedaan antara Roma 1 ayat 4 dalam terjemahan Lai dan juga King James Version. Kalau saya terjemahkan ini dikatakan and declare dan diumumkan menjadi anak Allah dengan kuasa menurut roh kekudusan melalui kebangkitan dari antara orang mati. Atau terjemahan lain katakan ditetapkan sebagai anak Allah dengan kuasa, ya, ditetapkan atau dijadikan, Roma 1 ayat 4. Nah, kita perlu memeriksa dalam bahasa aslinya dikatakan begini, tou horistentos huio teo en dunamei kata, oh saya harus tunjukkan ini biar kita bisa ikut, pneuma agiosu nes ek anastaseos nekron Yesu Kristo to kurio. Kemudian dikatakan di sini hemon. Kata horistentos. Kita akan eksegesis ini. Dikatakan kata horistentos ini atau kata horiso itu tadi diumumkan atau dinyatakan atau ditetapkan, ya, berarti kalau kita lihat di sini terjemahan dari King James Version ini mendekati terjemahan aslinya. Jadi Roma 1 ayat 4 bisa dituliskan dengan tepat dan diumumkan atau ditetapkan menjadi anak Allah dengan kuasa menurut roh kekudusan melalui kebangkitan dari antara orang mati. Kata horiso tadi kan diumumkan atau ditetapkan, horistentos. Nah, saudara, ada yang aneh kan di ayat ini kalau kita baca. Dikatakan bahwa Kristus katanya ditetapkan menjadi anak Allah setelah dia bangkit dari antara orang mati. Makanya banyak orang yang menuduh Paulus yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu satu. Argumentasi ini berkembang di masyarakat. Lalu yang kedua, argumentasi yang berkembang di masyarakat adalah Yesus Kristus sebenarnya itu tidak ada. Yesus Kristus hanya ada di dalam pikiran murid-murid abad awal. Karena dikatakan dia jadi anak Allah
sesudah kebangkitannya. Dikatakan diumumkan, ditetapkan sebagai anak Allah. Jadi dengan kata lain, argumentasi yang dibangun di luar ajaran sehat mengatakan bahwa sebenarnya Yesus Kristus itu hanyalah ciptaan di dalam pikiran murid-murid di abad yang pertama. Dikatakan murid-murid berhalusinasi sehingga menjadikan tokoh Yesus, akhirnya tokoh Yesus ini terus-menerus diucapkan sehingga menjadi populer. Saya mau ulangi lagi kata-kata ini, saudara. Ada peribahasa bilang, dusta yang diucapkan berulang-ulang akan menjadi kebenaran. Jadi orang-orang menuduh bahwa Yesus Kristus itu adalah dusta yang disampaikan murid-murid. Karena terus-menerus diulang-ulang, akhirnya menjadi satu kebiasaan. Peribahasa Cina bilang begini, mencoba lagi, akhirnya engkau akan menjadi terbiasa. Siapapun engkau, kalau engkau melakukan sebuah kebiasaan yang berulang-ulang, maka kebiasaan yang berulang-ulang itu akan masuk di dalam pikiranmu, engkau akan menjadi ahli di situ, dan kemudian kebiasaan itu akan selama-lamanya mulai secara baku engkau lakukan. Jadi menurut orang-orang di luar Kristus, di luar Kristen, menurut ajaran yang tidak sound doctrine, kita ini menciptakan Allah di dalam pikiran kita. Karena kita mempercayai sebuah dusta yang dibangun, bahwa Yesus itu bukan benar-benar Allah. Karena mereka melihat dari firman tadi. Roma 1 ayat 7 dikatakan ditetapkan sebagai Allah sesudah dia bangkit dari kematian. Nah, saudara, untuk memahami Roma 1 ayat 3, kita perlu melihat antitesis dari ayat ini, yaitu ayat sebelumnya. Maka saya tunjukkan lagi. Saya tunjukkan lagi ayatnya, supaya kita tidak berandai-andai. Ya, di sini ayatnya, di dalam Roma 1 ayat 3. Dikatakan begini tentang anaknya, Roma 1 ayat 3, yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Nah, saudara, kita baca secara lengkap dua ayat ini sekarang. Roma 1 ayat 3 dan Roma 1 ayat 4. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, lalu ayat 4-nya, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu sekarang ada pertanyaan besar. Ini saya kasih tulisan di sini. Kalau begitu, menurut kita, siapakah yang mati di kayu salib? Dikatakan bahwa Yesus itu adalah menurut daging keturunan Daud. Lalu Roma 1 ayat 4 dikatakan bahwa Yesus itu menurut Roh Kekudusan adalah Allah yang berkuasa. Lalu sekarang ada pertanyaan, siapa yang mati di kayu salib? Menurut saudara, siapa yang mati di kayu salib? Siapa yang mati? Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Lalu saat Yesus mati itu siapa yang mati? Karena Allah tidak bisa mati. Yesus Kristus, karena dia sebagai manusia saat itu.
Yesus Kristus sebagai manusia, betul. Jadi yang mati di kayu salib adalah Yesus sebagai manusia. Bukan Yesus sebagai Allah. Karena Allah tidak bisa mati tentu saja. Karena ini akan menjadi berbenturan dengan kepercayaan yang kita anut. Karena orang akan bilang, kalau Yesus yang kalian sembah adalah Allah, mengapa Allah itu bisa mati? Begitu. Kalau memang dia adalah Allah yang berkuasa, mengapa dia bisa mati di kayu salib? Siapa yang mati di kayu salib? Yudas kah? Bukan, kan kita tidak mempercayai konsep itu. Adakah orang lain yang menggantikan Yesus, korban pengganti? Atau stuntman? Kalau di film-film kan ada stuntman-nya. Tentu bukan. Nah, sekarang kita percaya bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Yesus, maka yang mati sebenarnya adalah kemanusiaan Yesus. Nah, sekarang kita melihat di sini berarti dari eksegesis ayat yang kita lakukan dari dua ayat ini, Paulus katakan bahwa Yesus itu adalah manusia 100%, dilahirkan dari keturunan Daud, dan dia katakan Yesus adalah Allah 100%. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus. Kealahan Yesus tidak mati, karena Allah tidak bisa mati. Nah, Paulus berbicara tentang Kristologi di sini, yaitu Yesus adalah manusia sejati 100%, dan Yesus adalah Allah sejati 100%. Di dalam diri Yesus ada pribadi manusia yang penuh, dan di dalam diri Yesus ada pribadi Allah yang penuh. Dua pribadi ini menjadi satu di dalam manusia yang disebut Yesus itu, tapi dua pribadi ini tidak pernah bercampur satu sama lain. Begitu ya. Jadi tidak ada manusia setengah Allah, dan tidak ada manusia setengah manusia. Begitu. Bukan setengah dewa, setengah manusia. Bukan. Tetapi manusia yang sepenuhnya, dan Yesus adalah Allah yang sepenuhnya. Karena Allah tidak bisa mati, Allah bersifat kekal, Allah itu kekal, maka yang mati dan dikuburkan adalah tubuh Yesus sebagai manusia biasa, manusia yang fana, manusia yang tidak kekal. Makanya itu harus melalui kematian. Kan saya sudah terangkan itu kan, Yesus mati itu 3 hari 3 malam. Itu sebabnya Yesus bisa mengalami kematian. Maka sekarang kita lihat dalam Roma 1 ayat 4 dikatakan, ketika Paulus berkata dalam bahasa Inggris tadi kita baca, and declare to be the Son of God, dikatakan karena dia bangkit dari antara orang mati, bukan karena dia dijadikan Allah. Oleh karena dia bangkit dari antara orang mati itu, bukan. Begitu. Arti lain daripada Roma 1 ayat 4, saya mau tunjukkan di sini. Supaya kita tidak salah membaca ayat tersebut, saya mau tunjukkan arti kata horizo tadi.
Horizo itu lebih tepat diterjemahkan sebagai proof. Begitu. Jadi kalau kita membaca Roma 1 ayat 4 dalam King James Version, bukan ditetapkan, tetapi dibuktikan, itu adalah proof. Itu adalah living proof, bukti yang nyata bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa karena dia bangkit dari antara orang mati. Begitu. Jadi Roma 1 ayat 4 itu bukan dijadikan, Yesus Kristus bukan dijadikan sebagai anak Allah karena kebangkitan, melainkan Yesus Kristus dibuktikan sebagai anak Allah karena kebangkitan. Bisa lihat bedanya di sini. Jadi bukan ditetapkan menjadi anak Allah, tetapi justru kebangkitan adalah bukti yang nyata bahwa kita menyembah Allah yang benar. Sampai sini engkau bisa melihat nggak betapa berkuasanya Allah yang engkau sembah itu? Jadi 100% manusia dan dia bisa membangkitkan dirinya sendiri. Makanya satu kali pada waktu Yesus melayani, dia bilang, aku bisa memberikan nyawaku. Nah di dunia ini orang bisa mengambil nyawanya sendiri, nggak ada masalah. Tapi ada satu persoalan yang Yesus bilang, aku bisa memberikan nyawaku dan aku bisa mengembalikan nyawaku. Ini yang membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Amin, saudara. Banyak orang bisa memberikan nyawanya, banyak orang bisa mencabut nyawanya. Kita melihat di dalam sejarah orang bisa bunuh diri, tapi bisakah dia menghidupkan dirinya sendiri? Tidak bisa. Jadi ajaran Yesus ini makanya dianggap sinting oleh dunia. Termasuk orang-orang yang saat itu melihat dia sebagai manusia biasa. Mereka bilang, engkau ini kerasukan setan. Engkau ini gila ya. Mana ada manusia yang bisa memberikan nyawanya, kemudian bisa mengembalikan nyawanya lagi. Maka cuma ada dua bukti. Kita percaya kepada ajaran yang sinting itu. Begitu. Kita percaya kepada orang yang disebut gila itu. Jadi cuma ada dua hal. Apakah memang Yesus benar-benar gila atau dia benar-benar Allah yang berkuasa? Sejarah yang akan membuktikan pengakuan iman mana yang kita pegang. Berarti kita ini orang-orang yang sinting semua ya. Bagaimana? Coba lihat dulu kiri dan kanan. Kita ini ternyata memang betul menyembah Yesus itu ternyata menjadikan orang-orang itu dianggap sebagai orang yang gila, betul saudara? Karena memang Yesus pada zamannya dianggap juga orang yang sinting, orang yang gila. Mengapa? Karena dikatakan mana ada orang bisa memberikan nyawa lalu bisa mengembalikan nyawa. Dia memberikan nyawanya dan bisa mengambilnya kembali. Artinya saya mau katakan di sini, makanya ini juga akan membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Banyak orang yang katakan Yesus itu lebih rendah dari Allah. Orang-orang yang percaya kepada Alkitab, saya makanya katakan Anda harus pegang baik-baik ajaran tentang Tritunggal itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Kalau tidak, kita akan jadi sinting sendiri, begitu. Bagaimana? Susah akan menafsirkan tentang kealahan Yesus. Ya memang di zamannya Yesus disebut dengan orang kerasukan setan, disebut dengan orang gila. Anda rela nggak dibilang percaya kepada orang gila dan percaya kepada orang kerasukan setan? Ya kalau saya nggak apa-apa dibilang orang gila, dibilang orang sesat. Karena ajaran sehat yang saya percayai itu, saya meyakini bahwa Alkitab yang saya pelajari adalah Alkitab yang benar, tanpa salah, dan tidak pernah mempunyai peluang
untuk menjadi salah. Amin, saudara. Jadi kebenaran Alkitab yang absolut itu yang seharusnya mengatur hidup kita. Jadi kita melihat di sini arti lain yang luar biasa tentang kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan di sini membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, bukan sebaliknya. Begitu tanda-tanda Yesus itu. Dia adalah Allah apa? Kuasa yang menyertai hidupnya. Lalu apa? Dia bisa membangkitkan dirinya sendiri, saudara. Satu ayat lagi saya mau tunjukkan kepada saudara. Ini akan menguatkan saudara. Terserah saudara mau pilih yang mana. Lihat. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini bahasa Indonesia ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Tetapi saudara, sebenarnya dalam terjemahan King James tidak ngomong begitu. Terjemahan King James bilang apa? For I am not ashamed of the gospel of Christ. Apa artinya? Coba kita sama-sama bilang. Di dalam King James bilang, sebab aku tidak menjadi malu. Apakah Anda malu menjadi pengikut Yesus yang dibilang kerasukan setan dan gila itu? Tidak. Jadi Anda harus menyingkirkan rasa malu itu kalau ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu nggak boleh sembunyi-sembunyi. Harus menunjukkan imanmu dan harus mengatakan dengan pasti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Alkitabnya kita junjung tinggi, saudara. Theopneustos. Saya berulang-ulang katakan Theopneustos. Kalau engkau masih dibilang sesat, ya enggak apa-apa. Dibilang sesat, Yesus aja dibilang kerasukan setan. Paulus bilang, apapun itu, I'm not ashamed of the gospel of Christ. Injil yang benar itu memberikan kepada kita kekuatan yang kokoh. Apapun yang terjadi, saya tidak akan malu. Salib itu akan kujunjung tinggi. Yang tadi ya, oh iya, yang tadi kita nyanyikan ya. Salib itu kujunjung tinggi dan mahkota kelak milikku. Saudara, terlalu indah kemuliaan yang ada, yang Tuhan sediakan kepada kita. Mengapa kita harus menukar dengan kemuliaan dunia ini? Makanya saya bilang, Injil yang sepenuh itu tidak pernah berkomitmen. Amin, saudara. Ya, sudah dengar kemarin itu yang ikut kelas persepuluhan eksegesis yang disampaikan Pastor Eric. Ya kalau ayat tidak dieksegesis ya orang karang-karang aja menafsirkan ayat. Tapi kalau sudah dieksegesis ketahuan persepuluhan itu tradisi dari orang kafir. Nah sekarang dibela-bela sama gereja persepuluhan itu dari Tuhan itu. Ayo kasih, kalau tidak kamu kasih, kamu terkutuk. Oh, ini mengancam-ngancam jemaat dengan kebiasaan orang kafir. Jangan begitu. Kita jangan membela yang salah. Maju tak gentar, membela yang salah. Begitu kan? Jangan, saudara. Di Alkitab katakan, aku tidak akan pernah malu. Apa yang Kristus katakan, ajaran yang benar, maka aku akan katakan benar. Kalau salah, aku katakan salah. Selebihnya itu adalah dari si jahat. Amin, saudara. Yesus sudah katakan itu. If yes, then say yes. If not, then say no. There's no in between. Tidak ada itu yang di antara. Yes man atau yes no. Tidak. Hanya ada yes atau no. Kalau bukan dari Alkitab, jangan kita tinggikan. Amin, saudara. Kalau bukan dari Alkitab, jangan kita promosikan. Kalau bukan dari Alkitab, jangan kita junjung-junjung tinggi. Karena itu bukan kebenaran Alkitab.
Tapi kalau kebenaran Alkitab apapun itu, berapapun harganya, kita harus membela itu. Roma 1 ayat 6 katakan, ayat 16 katakan, "For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God." Coba katakan kepada sebelah kirimu dan kananmu. Kalau enggak ada sebelah kiri dan kanan, katakan diri sendiri, "Aku tidak mau. Aku tidak malu. Aku tidak malu, sebab Injil adalah kekuatan Allah." Saudara akan rasakan kekuatan Allah kalau engkau menyingkirkan kemanusiaanmu demi mempercayai Yesus. Kenapa harus malu? Engkau sendiri sudah katakan, "Yesus, engkau adalah Tuhanku. Engkau mati bagi saya, Yesus, dan aku harus hidup bagi Yesus." Maka aku akan menjunjung salib Yesus sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Mari kita coba kita nyanyikan dulu lagu tadi supaya kita ingat terus ini. Jadi jangan pernah malu. Mana itu tadi? Saya mau buka dulu. Ini kali ya. Oh ya, ini. Sebentar ya, saya buka dia punya. Mengenai salib itu. Memang luar biasa. Kalau kita melakukan eksegesis, kita akan tahu betapa luar biasanya. Ini ya, yang tadi ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Tampak salib Yesus, lambangku. Lambangku untuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus manusia. Salib itu kujunjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangku teguh, dan mahkota kelam pilihku. Salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangku teguh, dan mahkota kelamiku. Indahlah bagiku salib hina keji berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus penebu. Salib itu kujunjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangku dan mahkota kelak milikku.
ketat, ikut jalan salib, meski dirimu pun dicela. Amin. Satu saat kelak, ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu kujunjung penuh, hingga tiba saat jatuh. Salib itu langsung dan mahkota kelahan diriku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, seperti kata Paulus, aku tidak akan malu karena Injil Kristus, ya. Ada akan ada di dalam tahap-tahap hidup kita di mana Injil itu, sound doktrin yang kau pegang, akan diperhadapkan dengan berbagai cercaan, hinaan. Begitu engkau masuk pada situasi di mana engkau akan ditantang. Tetapi tadi, katakan dengan mantap bahwa aku sekali-kali tidak malu. Karena itulah kekuatan Allah. Begitu. Ada kemuliaan yang Tuhan janjikan, yang kelak. Dikatakan bahwa kita baru menerima down payment saja, baru uang muka dari apa? Baru uang muka dari semua perjanjian Allah. Tapi kelak nanti semuanya Tuhan akan tunjukkan kepada kita ketika kita berhadapan muka dengan Dia. Puji Tuhan. Jadi jangan malu ya dengan ajaran sehat yang kita percayai. Kalau kita mempercayai apapun itu, memang ajaran sehat itu adalah ajaran yang berbeda, berjalan di jalan yang sempit, ajaran yang tidak kompromi, ajaran yang alkitabiah. Makanya dinamakan sound doctrine, ajaran yang sehat. Akan banyak penentang-penentangnya, penentang kita. Saya sudah banyak dengar teman-teman kita yang kirim-kirim ke saya feedback, aduh Pak ini kami ada banyak. Ini dikatain begini, dari Bali saya terima laporan juga begitu. Begitu banyak sekali, tapi jangan mundur. Karena Tuhan menjanjikan kepada kita kemuliaan yang besar. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada pertanyaan? Oh iya. Kalau ada yang mau bertanya sehubungan dengan, oh iya benar, benar sekali. Adakah yang ingin bertanya sehubungan dengan khotbah yang tadi, eksegesis yang tadi, atau mungkin mau menambahkan share 1-2 orang, saya buka kesempatan. Ada? Kalau ada bisa langsung dibuka mikrofonnya. Kalau tidak ada, kita akan langsung berdoa syafaat. Begitu, kita doa syafaat. Doa syafaatnya? Untuk gereja, juga untuk program yang kita akan lakukan, yang sudah berjalan minggu kemarin, yaitu program kelas baru, yaitu kelas persepuluhan, juga nanti minggu ini akan dibuka kelas sound doctrine, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Ibu Marcella, juga Ibu Renata.
doakan semoga berjalan dengan baik, juga bisa menjangkau orang-orang yang belum mengenal apa itu sound doctrine, sehingga mereka bisa memahami, bisa menangkap pesan yang kita sampaikan itu kepada mereka. Iya, iya, betul. Saya mau tambahkan, saudara-saudara, yang kemarin Anda mungkin melewatkan kelas apa itu persepuluhan. Saya mengikuti, walaupun juga kami ada di perjalanan, jadi saya lihat juga pada waktu itu banyak sekali hal-hal yang bagus sekali, informasi yang sebenarnya dijelaskan dari awal. Ini perlu sekali, jadi nanti berikut sudah masuk dalam topik yang kedua. Jadi saya mendorong bagi Anda bergabung dengan kelas persepuluhan, dilakukan setiap Sabtu jam 9 WIB, 10 WITA, dan 11 WIT, ya. Disampaikan dari Amerika jam 8 malam hari Jumat, gitu. Bagus sekali bahan-bahan kemarin yang disampaikan oleh Pastor Eric. Ini akan kelas ini diampu Pastor Eric dan Pastor Michael dari MBIC. Dan saya lihat bagus sekali kelasnya. Memang ada beberapa orang yang ada yang sakit dan sebagainya, koneksi internet bermasalah dan sebagainya. Minggu ini usahakan hadir, karena nanti ada, saya lupa topiknya apa, nanti diumumkan lagi, tapi akan terus dibahas sampai tuntas. Tas, begitu kan? Kalau di iklan kan ada itu kan. Jadi mari saya dorong hadir yang punya kesempatan dan waktunya tidak bentrok gitu. Datang, ajak teman-teman untuk bergabung. Dan saya juga sudah minta ke Pastor Eric, kalau memungkinkan bisa dibuka mungkin ya. Apakah bisa dibuka? Akan di rekamannya akan ditampilkan di Facebook. Secepatnya. Mungkin hari ini itu. Iya. Kelasnya apakah bisa dibuat live minggu? Iya. Kami akan buat live untuk hari Jumat ini. Atau Sabtu di minggu. Supaya kebenaran itu bisa, kita mau buka seluas-luasnya kebenaran supaya orang-orang punya akses untuk mengenal kebenaran. Saya lihat bagus sekali. Benar, saudara. Terus terang saya waktu lihat itu, pengajaran kami berdua lihat itu ya, cuma bagian terakhir yang tanya dari Pak Samuel itu terus terang saya sudah nggak dengar baik gitu. Kayaknya bukan internet itunya, apa headsetnya itu nggak masuk betul, dia punya itu atau nggak pas di saya punya telepon, jadi mati begitu. Tapi tinggal Pak Samuel punya pertanyaan itu sih yang saya, tapi yang lain saya tangkap apa yang disampaikan oleh Pastor Eric. Kemudian ada sorenya jam 8 ada kelas sound doctrine. Jam 4 sore. Ya, WIB 5 WITA 6 WIT. Ya, hadir di situ nanti akan dijelaskan dasar-dasar sound doctrine. Ada juga sedikit pelajaran tentang bahasa Yunani dan akan ada latihan. Nah, untuk hari Jumat sekarang kami sudah masuk di kelas bahasa Ibrani yang secara teknis. Jadi saya sudah sekarang mengajar bahasa Ibrani yang full begitu ya. Jadi eksegesis nanti kami cari lagi waktunya. Jadi kalau memang berminat datanglah, itu saya sudah bahas mengenai tenses dan sebagainya. Jadi bukan lagi pengenalan abjad. Tapi jangan takut, datang nanti di-upgrade terus ya. Bu Renata ya, tetap di-upgrade itu, dia punya bahasa. Nggak usah itu. Bu Lina, ayo bersama-sama. Kita sudah mempelajari baru tenses pertama, baru kal itu. Sistem penafsiran, apa sistem tenses dalam bahasa Ibrani. Jadi itu. Baik, kita waktunya sudah jalan terus, kita akan doa langsung saja. Bu Erna akan berdoa syafaat. Silakan Bu Erna. Bapak yang kami sapa dan kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore dan pagi malam hari ini di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah
firman-Mu itu mengiluminasikan kami dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk salib itu di mana kami dibenarkan, kami ditebus oleh dosa-dosa kami ditebus oleh darah-Mu, Tuhan. Sehingga kami bisa memanggil-Mu, ya Abba, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan, untuk penebusan dosa-dosa kamu di atas kayu salib, Tuhan. Pada sore hari ini saya berdoa, Tuhan, untuk PIC, Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada Pak Pastor Wanda untuk selalu memberikan kesehatan, kekuatan. Biarlah Engkau selalu menjaga dia terus, Tuhan. Apapun yang dia lakukan, kiranya Engkau memberkati. Kiranya Engkau juga memberikan kesempatan kepada Pak Wanda, Tuhan, untuk terus belajar, belajar, dan belajar, sehingga kami juga bisa mendapat pengajaran-pengajaran yang baru, kebenaran-kebenaran yang baru, Tuhan, melalui Pak Wanda, Tuhan, untuk kami bisa terapkan dalam hidup kami, ataupun kami bisa meneruskan kepada teman-teman kami yang belum mendengarnya, Tuhan. Kiranya Kau memberkati Pak Wanda dengan hikmat yang daripada-Mu, insight yang daripada-Mu, knowledge yang daripada-Mu, Tuhan, sehingga apapun yang beliau sampaikan, kami bisa mengerti, kami bisa menangkap message yang disampaikan, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Elios Theological School. Kiranya Engkau juga memberkati, Tuhan, Elios Theological School. Biarlah Allah juga terus menambah-nambahkan murid yang baru, Tuhan, untuk kami didik menjadi seorang murid sebelum mereka memuridkan orang lain, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk murid-murid yang sudah berkomitmen. Biarlah mereka senantiasa tertanam kuat di dalam sound doctrine itu, sehingga sebelum mereka memuridkan orang lain, mereka diperlengkapi untuk mempunyai dasar-dasar yang kuat mengenai sound doctrine, Tuhan. Saya berdoa secara khusus, Tuhan, untuk orang-orang yang masih belum berkomitmen penuh, ataupun masih ragu-ragu, ataupun masih hanya melihat, Tuhan, Engkau gerakkan hati mereka, Tuhan. Engkau jamah hati mereka, Tuhan, untuk mereka ikut dalam kelas-kelas kami, karena kelas-kelas kami terbuka untuk umum, sehingga ada kemudahan, Tuhan, untuk menjangkau orang-orang itu, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, biarlah Allah terus memberkati juga, Tuhan, orang-orang yang sudah memberikan dirinya untuk belajar di Sound Doctrine, Tuhan. Untuk kelas-kelas yang baru setiap hari Sabtu yang sudah kami buka, untuk kelas persepuluhan yang diajar oleh Pastor Eric, juga Pastor Michael, Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan ini, Tuhan. Kiranya biarlah melalui kelas-kelas yang sudah dibuka ini, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, Tuhan. Banyak jiwa-jiwa untuk mereka membuka diri untuk mengenai apa itu persepuluhan, di mana selama ini persepuluhan itu merupakan kewajiban di suatu gereja. Tapi setelah kami mengeksegesis kebenaran akan persepuluhan itu, mereka menjadi mengerti, Tuhan. Engkau kirimkan orang-orang yang mereka untuk datang, untuk hadir di acara kelas persepuluhan setiap hari Sabtu, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk kelas sound doctrine, kelas baru sound doctrine yang akan dilakukan nanti pada minggu ini, hari Sabtu, jam 8 malam di Sydney. Biarlah Allah juga bekerja secara khusus, Tuhan, melalui kelas yang baru ini, Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kesempatan orang-orang untuk yang selama ini hanya mendengar tentang sound doctrine, tapi mereka juga bisa mengerti, menangkap message yang sudah kami sampaikan, apa itu sound doctrine, bahwa pengajaran yang sehat itu akan menghasilkan iman yang sehat, akan menghasilkan iman perbuatan yang sehat juga. Saya juga berdoa secara khusus untuk Ibu Renata serta Ibu Marcella yang akan membawakannya nanti. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami bertiga untuk menjelaskan secara jelas, menjelaskan dengan bahasa yang mudah, Tuhan, sehingga orang-orang bisa mengerti, orang-orang bisa menangkap apa yang sound doctrine itu, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk
teman-teman yang sudah hadir pada malam hari, pada sore hari ini untuk Pesa yang ada di Eropa. Kiranya Engkau juga memberkati anak kami terus, kiranya Engkau memberikan kesehatan terus, kiranya Engkau memproteksi dia dari COVID-19 ini, di mana ya, di sana betul. Sedang ada second wave COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Allah senantiasa menyertai dia, biarlah apapun yang dia lakukan, aktivitas apapun yang dia lakukan, dia senantiasa waspada Tuhan untuk memproteksi dirinya dari teman, dari orang-orang yang kena COVID-19 Tuhan. Benar. Saya berdoa secara khusus untuk anak kami Tesalonika, biarlah dia juga menjadi pribadi yang kuat terutama di dalam Engkau, pribadi yang senantiasa mengedepankan Allah di dalam kehidupannya. Biarlah Engkau juga memberkati dia, memberkati sekolahnya Tuhan, biarlah dia juga menjadi seorang engineer yang baik Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kedewasaan, kedewasaan di dalam berpikir maupun di dalam bertindak Tuhan, untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada di dalam kehidupannya. Saya juga berdoa secara khusus untuk Ibu Renata Tangkilisan yang ada di Belanda, biarlah Allah juga menyertai apapun yang dia lakukan, biarlah Engkau memakai Ibu Renata untuk menyampaikan sound doctrine, pengajaran yang alkitabiah itu melalui teman-temannya, untuk anak-anaknya melalui Ibu Renata bisa orang-orang bisa mengerti apa itu sound doctrine, untuk orang-orang yang ada teman-temannya, baik yang ada di Manado, di Belanda maupun di Jerman Tuhan. Kiranya Allah juga memberikan kesehatan terus, kekuatan terus kepada Ibu Renata, di mana juga di Belanda juga ada second wave untuk COVID, biarlah Allah memberikan perlindungan secara khusus, jauhkan Bu Renata dari COVID-19 ini Tuhan. Kiranya juga aku berdoa secara khusus untuk Ibu Renata untuk mengajar di sekolah yang baru, yaitu di kelas Sound Doctrine, biarlah melalui perkataan-perkataan dari Bu Renata, orang-orang bisa mengerti, orang bisa mengerti akan apa itu sound doctrine Tuhan. Saya juga memberkati anak-anak Ibu Renata, yaitu Debbie serta Keon yang ada di Belanda. Biarlah Ibu Debbie juga semakin kuat di dalam pengajaran sound doctrine, karena pengajaran sound doctrine ini Bu Renata mendengar akan sound doctrine ini dari Ibu Debbie. Biarlah Ibu Debbie juga diberi kesempatan Tuhan untuk maju terus di dalam di dalam sound doctrine Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk Ibu Christina yang ada di Italia Tuhan, biarlah Allah juga memberkati keluarga ini, biarlah Allah juga senantiasa membawa keluarga ini untuk mengenal akan Engkau lebih jauh lagi. Engkau menyelamatkan suaminya dari menantu dari Ibu Renata, biarlah melalui Ibu Renata juga message yang dia sampaikan, video-video yang sudah Ibu Renata lakukan untuk anak-anaknya, biarlah mereka juga tertarik, mereka juga menangkap sound doctrine itu kepada untuk anak-anaknya Ibu Renata. Kita memberkati juga Mary yang ada di Manado, juga anaknya Ibu Renata yang lain, mamanya Mia Renata Tuhan. Kiranya aku juga memberkati usaha dari bisnis dari keluarga Mailor ini, bisnis yang ada di Italy, bisnis yang ada di Belanda, serta bisnis yang ada di Manado Detailing Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk Ibu Angelina Dumais, kiranya Engkau juga memberi kekuatan kepada Ibu Angelina Dumais untuk mendengungkan akan sound doctrine itu, menyampaikan sound doctrine itu kepada teman-temannya, baik melalui WhatsApp maupun Messenger yang sudah dilakukan oleh Bu Angelina Dumais Tuhan. Kiranya Engkau juga melindungi Bu Angelina Dumais dari COVID-19 ini Tuhan. Berkati kesehatan, berikan apapun yang dia lakukan, pekerjaan apapun yang dilakukan, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati Ibu Yohana Ruth Bangkerego di masa tuanya, dia
benar-benar menyerahkan dirinya Tuhan untuk mendengar akan sound doctrine, di mana sound doctrine itu sudah tertanam di dalam kehidupan Ibu Ruth Pankerogo. Kiranya Engkau juga memberkati Ibu Ruth Pankerogo untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau juga memberkati pelayanan Ibu Lina Dumais yang ada di Kasar Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Pastor Eric serta Ibu Vita Mailor yang ada di Minnesota, di mana pada malam, di mana mereka sudah malam tapi mereka mau hadir di dalam pertemuan Jemaat PIC Tuhan. Kiranya Engkau juga terus memperlengkapi keluarga ini, memperlengkapi Pastor Eric untuk senantiasa mendengungkan sound doctrine ini di Minnesota Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kesempatan kepada Pastor Eric untuk terus maju, untuk terus bergiat, untuk terus belajar di dalam pengajaran yang benar itu Tuhan, pengajaran yang Alkitabiah itu Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati pekerjaan apapun yang mereka lakukan, biarlah Allah senantiasa memberkati kedua hambamu ini Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk anak-anak beliau, yaitu Pak Kesia serta Mekaila Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati bisnis baru Kesia, biarlah Allah senantiasa memberikan hikmat kepada Kesia untuk mengembangkan bisnis barunya. Saya juga berdoa secara khusus untuk Mekaila Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pendidikan Mekaila, biarlah menjadi anak yang mempunyai masa depan yang cerah. Kiranya Engkau memberkati kesehatan terus, memberkati kesempatan terus Kaila Tuhan untuk senantiasa menempatkan Allah di dalam kehidupannya Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk keluarga ini, kiranya yang sudah survive dari COVID-19, biarlah melalui makanan, vitamin yang mereka minum bisa menguatkan imun mereka sehingga COVID-19 jauh dari hidup mereka, sehingga imun-imun yang jahat yang akan masuk di dalam tubuh mereka akan mereka tolak dengan makanan maupun vitamin yang mereka minum Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya juga berdoa untuk cucu-cucu mereka yang manis-manis, yaitu Neon dan Theon. Kiranya Engkau juga memberikan pertumbuhan, perkembangan yang baik untuk anak-anak ini Tuhan, sehingga anak-anak ini menjadi anak yang kuat, anak yang berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah melalui Pastor Michael, maksud saya Pastor Eric, kiranya Engkau juga membina, memberikan pengertian-pengertian kepada anak-anak ini menjadi anak Kristus yang tangguh Tuhan. Saya teruskan kepada hambanya untuk berdoa. Ya, saya berdoa untuk Bu Marcella dan anak-anak Timothy dan Chloe. Terima kasih untuk kesetiaan mereka dan bagaimana mereka terus bertahan untuk terus bertumbuh dalam sound doctrine. Bu Marcella yang kurang sehat dalam beberapa hari ini, Tuhan terus pulihkan, kuatkan, sehingga dia semakin lama semakin dibaharui dalam kesehatan. Anak-anak Tuhan tolong dalam pendidikan sekolah mereka, sehingga Tuhan sendiri yang memenuhi, mencukupi semua kebutuhan mereka. Pekerjaan Tuhan yang buka selalu jalan bagi hidup mereka. Untuk Pak Ferry dan Ibu Chun Melo, serta anak-anak Jennifer, Jason, kemudian Jessica, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Untuk Bu Erna dan Pak Deddy, kami bawa dalam tangan-Mu. Kiranya kasih setia Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka, menolong setiap usaha dan pekerjaan, buat mereka rukun selalu dalam rumah tangga. Terima kasih Bapak. Saya berdoa untuk Pak Raymer dan istri serta anaknya. Tuhan tolong. Tuhan sendiri yang membawa mereka semakin kuat dalam Engkau. Untuk Pak Vence Maringka, terima kasih banyak Tuhan. Untuk Pak Vence yang setia mendengarkan sound doctrine, terima kasih banyak juga dia sudah menyebarkan sound doctrine, bahkan sudah memasang video-video sound doctrine di TV lokal mereka Tuhan. Saya mengucap syukur untuk itu. Kiranya semua yang ada bisa menjadi berkat, juga bisa menolong orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bisa mengenal Tuhan dengan lebih sungguh. Saya serahkan dalam tangan-Mu.
Tuhan berkati usaha dan pekerjaannya. Ibu Mika Kilapong yang ada di Jepang, terima kasih banyak Tuhan hari ini boleh bergabung bersama dengan kami, bersama dengan suami yang ada di Jepang, juga Randy yang sedang menempuh pendidikan S3 di sana. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan tolong dan Tuhan memberi kekuatan. Saya berdoa juga untuk anak-anak cucu yang berhari ulang tahun, saya serahkan dalam tangan-Mu di Kasar, di Karegesan maupun di Kasar, dimanapun mereka tinggal. Tante Stin yang ada di Karegesan, Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan, bahkan di masa tua, Tuhan terus menjaga. Untuk Timothy yang kemarin baru berhari ulang tahun, juga kami mengucap syukur untuk Tuhan yang sudah tambahkan usia setahun bagi Timothy. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, melewati tahun-tahun yang panjang, mereka berdiri teguh dan mereka terus melihat tuntunan Tuhan dalam hidup Tuhan, dalam hidup mereka, kasih Tuhan senantiasa menolong apapun yang mereka rindukan, Tuhan terus menggenapinya. Saya berdoa juga untuk Tuhan Ibu Oike, keluarganya secara khusus Pak Ferdinand Abraham yang baru saja mengalami kedukaan karena istrinya Tuhan panggil. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya kasih dan kebaikan Tuhan memberi penghiburan. Saya doa untuk Bu Oike dan anak-anaknya, Tuhan menjaga, memelihara senantiasa dan menolong. Tuhan, juga untuk Ibu Miracle Derek, saya berdoa kiranya Tuhan dia boleh setia teguh dalam Tuhan, dia boleh menerima sound doctrine dan dia boleh dipenuhi dengan sound doctrine, bertumbuh dengan kuat Tuhan yang akan menolong kehidupannya. Kami berdoa untuk kehidupan kami sendiri, saya, Erna, dan juga Prinsi, serta Tessa, Prinsi yang bersama-sama dengan kami, biarlah dia bertumbuh terus, berkati sekolahnya, dan bantu dalam setiap kehidupannya. Jadikan pria yang kuat, pria yang teguh dan tangguh. Tuhan tolong penyebaran-penyebaran Injil yang kami lakukan, penyebaran sound doctrine melalui video, melalui sekolah, melalui tulisan-tulisan, dan semua teman-teman kami, partner kami, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Buka hati orang yang mendengar, supaya semuanya boleh Tuhan mengenal Engkau, dan boleh datang kepada sound doctrine itu, Allah yang benar. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, dan berdoa, serta percaya bahwa Tuhan saja yang menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, saudara, sebelum berakhir, satu lagi saya mau sampaikan. Sebentar sore ada eksegesis kitab Wahyu, yaitu jam 9 dari Sydney, ya. Nanti saya posting jam-jam berapa. Kita teruskan eksegesis ini untuk menolong teman-teman biar bisa bertumbuh dan kemudian bisa mengajar. Lalu jam malam itu jam 7 Indonesia, ada pelayanan MBIC. Ya, jadi mari kita bergabung, kita dukung bersama-sama. Saya sudah bilang orang-orang yang sound doctrine, kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang sound doctrine. Nanti Pastor Michael Ekel yang akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan yang sudah dipasang di iklan. Nah, hari ini juga saya mohon maaf kepada orang yang menyaksikan di Facebook. Ternyata saya baru sadar itu settingan tadi ada ke-setting secara pribadi, ya, jadi tidak terbuka kepada publik. Saya mohon maaf, baru di ujung-ujung saya baru sadar ternyata tidak ter ini ke publik. Jadi bisa lihat aja secara apa itu recording, ya, replaynya, ya. Jadi saya tidak baru sadar ternyata dari awal sampai akhir itu apa ke setting ke private begitu Facebook saya, jadi tidak terbuka di Facebook. Saya mohon maaf untuk mereka yang menyaksikan, tapi Anda bisa menyaksikan semua video-video kita upload ke YouTube kami. Saya juga dorong teman-teman di MBIC sudah banyak rekamannya, silakan buat YouTube-nya supaya orang-orang bisa mengakses juga, ya, pengajaran-pengajaran dari teman-teman di MBIC juga. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan pada hari ini, tengah malam yang ada di Amerika, pagi hari di Belanda, di Jepang sore hari, di Manado sore hari, dan di Sydney malam hari. Sekali lagi dari Sydney, Australia, kami bersama-sama mau katakan, mari kita sama-sama katakan,
Salam gereja perjanjian baru. Maranatha, Tuhan Yesus. Maranatha, Tuhan Yesus. Blessings.